Siang hari ini dari pemateri kita sudah hadir Bapak Vidi dari Kementerian Kelautan Perikanan dengan background khasnya ya di diving di dalam laut ya. Jadi uh, beliau akan menyampaikan materi tentang e kontrak yang merupakan bagian dari sistem pengadaan secara elektronik. Bila kita melihat kembali dari sistem pengadaan secara elektronik. Ruang lingkupnya itu, orang-orang masih banyak terjebak di proses pemilihan pengadaannya. Padahal, sistem pengadaan secara elektronik itu, selain sistem pendukung, juga mulai dari proses persiapan pengada perencanaan pengadaan terlebih dahulu, kemudian persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, kemudian proses pemilihan berkontrak. Nah, yang berkontrak ini yang menjadi... E kontrak disebut e kontrak, kemudian serah terima. Cuman, kalau untuk serah terima, memang pengalaman saya sebagai PPK, serah terima ini baru bisa kita upload. Ada fitur tuh mengupload berita acara serah terima dan penilaian kinerjanya itu manual, cuman untuk yang katalog gitu ya, jadi. Memang bertahap sistem pengadaan secara elektronik ini jangan dipandang sebagai SPSE yang hanya sempit proses tender seleksi atau pengadaan langsung secara elektronik, tapi luas sampai dengan serat terima. Dan pada pagi pada siang hari yang berbahagia ini, Pak FPD kurang lebih akan menyampaikan materi seperti biasa di MS Training and Consulting ada waktu untuk materi, menyampaikan materi sebesar selama 45 menit kemudian kita kurang lebih 45 menit untuk berdiskusi teman-teman yang hadir silahkan raise hand menggunakan tombol raise hand terlebih dahulu uh, untuk uh, urutan hanya jawab yang akan diberikan setelah Pak Fidi menyampaikan materinya waktu dan tempat saya persilahkan Terima kasih Pak Fidi, silakan. Baik, terima kasih Pak Gamas. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu Semoga di hari ini, hari yang berbahagia, kita dijauhkan dari pandemi wabah ini. Semoga selalu sehat. Terima kasih Pak Muji Santosa. Pak Mukris dan kawan-kawan sekalian uh, memberikan saya diminta untuk menyampaikan materi terkait e kontrak. Baik Bapak Ibu, <tuh> e kontrak ini sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Gamas tadi bahwa memang menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita lihat di lapangan baru ada apa 30 sampai 40 persen ini para PPK kita ini menginput e kontraknya berbasis sistem. Nah, ini yang yang menjadi Uh, apa tadi yang bahwa sistem ini kan sebenarnya satu kesatuan satu kesatuan utuh mulai dari perencanaan sampai serah terima sampai nanti ada adalah penilaian evaluasi kerja penyedia jadi harapannya apa kita punya mimpi bahwa nanti semua data itu di satu titik satu sistem begitu ada di satu sistem teman-teman uh, PPK ini nanti kalau mau pindah ke mana saja datanya ada, arsip digitalnya ada. Kalau selama ini tidak, begitu kita pindah ke OPD, ke satker yang lain, promosi sana sini, begitu datanya data hilang. Nah, permasalahannya data ini diperlukan itu biasanya muncul 5 sampai 10 tahun ke depan. Ketika ada kasus muncul, baru mencari datanya. Nah, ini adalah suatu ruang lingkup yang memang kalau menurut saya harus mulai dari sekarang, teman-teman baik para pelaku pengadaan ini menggunakan sistem SPSE. Baik, saya sedikit paparkan. Sudah kelihatan ya, Pak? Bahannya? Ya. Kelihatan? Ya, kelihatan kelihatan baik. Pak. Baik. Saya lanjutkan bahwa saya diminta oleh Pak Muji sebagai di Muji Santosa and Training di sini terkait dengan e kontrak ya baik kalau kita tunjuk di ketentuannya di Perpres 16 tahun 2018 seperti yang disampaikan Pak Gamas tadi bahwa pengadaan barang atau jasa secara elektronik di pasal 69 Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang terdapat Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau SPSE dan pendukungnya. Jadi dan pendukungnya di sini jelas ya di, di ketentuannya dan di sini ya sampai yang mengembangkan adalah LKPP. Jadi ini yang memang menjadi penggunaan aplikasi SPSE ini. Baik. Di Perlem 9 pun di PLM 9 pun sudah dijelaskan di pasal 3 Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia di depan melalui dan sistem pendukungnya. Baik. Kalau kita berbaca kontrak, kontrak adalah sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum di dalam Perpres 2018 perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dan penyedia barang jasa melalui swakola. Bapak Ibu, kalau kita lihat di tahapan pelaksanaan kontrak jadi di sini ya. Jadi eh, setelah ada penetapan pemenang Setelah ada penetapan pemenang, nah, di sini adalah akan dikeluarkan SPPBJ dan kontrak. Nah, di dalam sebelum SPPBJ kontrak itu ada perlu namanya persiapan penunjukan penyedia. Nah, di sini nanti kita akan bahas baru di posisi eh, persiapan penunjukan penyedia sebelum terbitnya SPPBJ. Yang terjadi adalah banyak teman-teman ini adalah pada saat eh, me begini, Dapat pemenang jadwal terus terang yang jadwal SPBPJ itu kan yang buat adalah uh, di Oja Nah jadwal yaitu selalu yang di poja. Padahal sebenarnya di situ sudah ada ketentuan berapa lama uh, proses SPBPJ terbentuk. Setelah uh, setelah ditetapkan pemenang, setelah mati masa sanggah atau sanggah banding dan diserahkan acara hasil pemilihannya oleh peserta ke PPK. Inilah adalah masih ada waktu di dalam e, menyusun e, SPBBJ. Nah, dengan adanya sistem yang sudah dibangun sebenarnya ini adalah mempermudah Bapak Ibu semua para pelaku pengadaan baik PPK, Pokja dan pembantu PPK yang me me membantu PPK dalam menyusun kontrak ini, ini adalah mempermudah prosesnya. Kenapa selama ini yang selalu banyak sekali bermasalah adalah kontrak itu copy paste. Kadang-kadang yang di kontrak yang di copy mana, yang dikerjakan mana. Nah, ini yang ini yang banyak terjadi di lapangan. Begitu sudah audit, tuh, kok salah. Tadinya pengadaan barang, ternyata di di kontraknya pengadaan konstruksi. Ada begitu, Pak. Nah, ini yang sebenarnya e, menjadi Eh, apa ya menjadi konsen kita untuk memperbaiki terkait dengan tata alur perkontrak ini baik nah begitu sudah dapat BAHP di sini bapak ibu PPK pejabat pendanaan kontrak kalau kita namanya PPK atau di PPK atau memang pejabat pendanaan kontrak Sebelum menetapkan SPBBJ, melakukan review atas laporan hasil pemilihan penyedia dari POJA, pemilihan atau pejabat untuk memastikan bahwa proses pemilihan penyediaannya sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan bahwa pemenang pemilihan atau calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Jadi di sini adalah sesuai dengan Perlem 9 bahwa di sini ada dua uh, apa? bahwa PPK tidak langsung begitu dapat pemenang langsung diambil oleh oleh apa PPK. Nah di sini adalah PPK harus melakukan mereview dulu di sini atas laporan hasil pelaksanaan pengadaan yang oleh POCA atau oleh pejabat pengadaan. Nah berdasarkan hasil review tadi PPK atau pejabat penandaan kontrak memutuskan menerima atau menolak hasil pemilihan penyedia. Jadi, di sini ya, ada di sini. Jadi, tidak jadi, berarti boleh kita menolak. Nah, tapi, menolaknya kan harus ada dasarnya, ada alasannya. Nah, ini yang yang harus dipahami karena banyak kasus tadi adalah PPK itu tidak melakukan review. Begitu sudah, ini langsung dikeluarkan ke SPBJ. Kenapa besok udah terakhir deadline-nya, misalnya semacam itu? Nah begitu ada persisian kita belum sampai ke sistem ini baru habis ini ke sistem jadi ini masih proses tiga uh, hari ya setelah BAP diserahkan diterima oleh PPK begitu PPK merasa ada ketidaksepakatan atas hasil yang dilakukan oleh Pokja tadi ya di sini adalah berarti kan ada perselisihan antara PPK dengan Pokja ya nah disinilah ketika ada perselisihan Ketika PPK mereview, wah ini yang pokja salah ini, dokumennya tidak benar ini, wah oh, ini penyediaannya bermasalah ini misalnya begitu, cara evaluasinya kayaknya salah ini kalau lihat dari koreksi misalnya. atau koreksi aritmatikanya, atau berita acara satuan timbangnya misalnya semacam itu, kok nggak ada segala macam ini menjadi review daripada dilakukan oleh PPK tadi. Begitu ada konflik ini, yang bisa saya putuskan adalah dikembalikan ke PA atau KPA-nya. Nah, dari keputusan PA atau KPA lah nanti baru diputuskan. Ini yang menang PPK-nya atau menang POJ-nya. Kalau yang menang POJ-nya berarti proses PPK harus segera menerbitkan SPPBJ-nya. Tapi kalau yang menang di sini adalah yang dimenangkan adalah PPK-nya berarti harus dilakukan tender ulang atau evaluasi ulang. Dari sini adalah eh, Gap adanya, sebenarnya ada tiga hari di situ. Nah, tiga hari ini sebenarnya banyak sekali yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa tidak sempat para PPK melakukan review terkait dengan hasil yang dilakukan oleh POJA. Nah, begitu sudah sepakat. Anggap aja ini posisi sepakat ya. PPK adalah langsung buka di sistem lihat ya, di e kontra di begitu judulnya apa kita lihat yang paling kanan itu adanya e kontra jadi ini adalah loginnya login di ppk begitu sudah e kontraknya sudah muncul berarti ppk tinggal apa tinggal ini mengisi adalah pembuatan spbbj berarti apa spbbj ini diterbitkan karena sudah clear antara ppk dengan pokjanya terkait dengan hasil proses pemilihan Nah, setelah itu by system. Jadi sebenarnya teman-teman udah by system, nggak perlu lagi sebenarnya dengan manual. Kenapa? Dengan sistem ini adalah dipermudah sebenarnya. Begitu kita klik, Bapak Ibu PPK klik tambah SPPJ. Nah, ini akan muncul formnya. Di sini ada muncul paketnya yang dibuat oleh yang di yang dimenangkan oleh PPK uh, Pokja tadi akan muncul di sini. Mulai dari kode tendernya, nama tendernya, RUP-nya nomor berapa, harga penawarannya berapa. Terus di bawahnya ada formulir spbb nya Terus tinggal ngisi nomor spbb nya berapa. Lampirannya kalau memang ada, berapa lampiran misalnya begitu. Tanggal spbb nya tanggal berapa, kotanya di mana. Data PPK-nya misalnya, di sini sudah ada. Jadi ini teman-teman adalah diberikan kemudahan di dalam proses eh, SPBBG ini. Jadi tidak perlu lagi kita ngetik atau apa Di sini sistem yang sudah difasilitasi oleh sistem. Setelah itu di sini ada data pendukungnya. Di sini akan kelihatan nama pemenangnya. Pemenang satu, pemenang dua, pemenang tiganya ada. Jadi Bapak-Ibu lihat. Kalau memang tadi yang ditetapkan oleh Pokja yang, yang ada empat calon pemenangnya misalnya. Nah, di sini ada berarti ada calon pemenang satu, cadangan satu, cadangan dua, cadangan tiga misalnya. Di sini tinggal pilih. Nah, ketika pertama kali karena sudah ditetapkan oleh Pokja tadi, otomatis akan terpilih di posisi yang dimenangkan oleh oleh Pokja tadi, sesuai dengan PAHP-nya. Nah, setelah itu, PPK-nya menyusun. Apakah tender? Kalau tender berarti kan menyusun nilai jaminan pelaksanaannya. Berapa nilai jaminan pelaksanaannya? Misalnya kontraknya 500 juta, berarti berapa persen dari jaminan itu? Ditulis di sini, Pak. Tembusan, dibuat tembusannya. Kemana? Ke inspektorat Jenderal, misalnya semacam itu. Nah, kalau sudah, ya kalau sudah diisi, terus disimpan, dicetak. Setelah simpan dicetak tampilannya akan semacam ini. Oh, ini input tadi ya, ini input uh, SPPBJ-nya. Nah, nomor, lampiran, kota, tanggal, segala macam, penyediaan siapa. Setelah disimpan, cetak. Nah, setelah simpan, cetak. Itu adalah langkah di dalam... Uh, Pembuatan espbpj nya terus, bagaimana kalau tiba-tiba penyedianya mundur atau tadi itu berdasarkan verifikasi ah, hasil review PPK tadi? Ternyata penyedianya dianggap tidak mampu ah, di sini, berarti boleh atau memang penyedianya mundur nah, di sini ada di sini. Nah, Ketentuannya, apabila pemenang pemilihan atau calon penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima oleh PPK. Yang masih berlaku maka calon penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar didam dan jaminan penawaran. Langkah selanjutnya adalah penunjukan penyedia dengan peserta dengan peringkat di bawahnya. Berarti kan ada cadangan satu, cadangan dua, misalnya begitu. Namun jika tidak ada maka dilakukan seleksi ulang atau tender ulang. Nah, di sini kalau tadi sudah karena ada calon 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 pemenang satu, ada calon pemenang cadangan satu, ada pemenang calon dan pemenang dua, nah, di sini Bapak Ibu di sini diubahnya. Jika pemenang mundurkan diri, klik di sini untuk memilih penyedia cadangan. Tinggal begitu diklik. Nah, pilih rekanannya. Tadi rekanan dua misalnya menjadi rekanan satu. Ditulis alasan kenapa penyedia yang tadi itu mundur atau ditolak misalnya semacam itu. Ya, setelah diisi, disimpan nanti di sini nanti Apakah calon penyedia tadi itu eh, apa namanya masuk daftar hitam enggak yang calon cadangan tadi? Kadang-kadang nah, pada saat penetapan pemenang itu yang, yang hanya pemenang satu saja yang dicek daftar hitamnya. Nah, pada saat calon cadangan ini juga dicek apakah penyedia masuk di dalam eh, penyedia masuk dalam daftar hitam tidak nah, harus dicek, ya? Nah. Begitu sudah, sudah diisi, disimpan. Nah, ini adalah hasil cetaknya. Sebelah kiri itu yang warna merah, garis merahnya. Itu adalah SPBBJ yang dikeluarkan, yang by system. Sebelah kanan adalah yang berada di SDP. Jadi secara prinsip formaturnya sama Bapak Ibu. Nah, Cuma kalau yang di SPBBJ yang lama formaturnya adalah ada kode tender, nama paket, nilai penawaran. Kalau di sebelah kanan dengan ini ada bahwa penawaran saudara nomor segala macam. Nah ini adalah di versi 4.3. Jadi SPBJ yang ini yang di garis merah ini adalah SPBBJ di versi 4.3. Nah nanti di versi 4, versi 4.4 akan disesuaikan dengan ini. Jadi PBBJ-nya sesuai dengan formatur yang ada di Dokumen uh, SDP-nya, jadi sama. Runtutannya sama, formaturnya sama. Berarti kalau memang sama, kenapa kita harus membuat yang manual? Makanya dengan ada sistem ini, Bapak Ibu tinggal input saja tadi data namanya, Nah ini apa uh, nama PPK-nya segala macam itu. Ini adalah kemudahan yang bisa uh, Bapak Ibu PPK uh, lakukan. Kenapa? Dengan dimanapun kita tinggal begini ngisi, tinggal cetak, sudah. Begitu dicetak, tanda tangan. Jadi begitu dicetak, PPK kalau mau pakai kop, tinggal print pakai kop, PPK tanda tangan. Ya kan? Begitu sudah tanda tangan, nah, di upload dokumennya. Jadi upload di sini posisinya. Nah ini, upload dokumen SPBB-nya yang sudah ditandatangan oleh PPK. Nah, begitu sudah diupload, nah, kita kembali di sini kirim undangan untuk pembahasan kontrak. Jadi yang begitu kita kirim tadi Bapak Ibu, SPBBJ ini otomatis akan diterima oleh penyedianya. Begitu penyedia sudah melihat SPBBJ, penyedia akan membuat jaminan penawarannya. Eh, jaminan pelaksanaannya. Nah, sudah dikirim? Sudah. Oh, berarti penyedianya sudah mendapat undangan. Nah, undangan berkontra ini, kita lihat berapa hari? Oh, mau kapan? Nah, kita lihat di sininya. Di sini ada undangan. Jadi penyedia pun dapat undangan by system. Jadi harapannya adalah semua pelaku pengadaan ini sudah tiap hari adalah buka sistem. Kalau dia sudah menang, ya sudah buka sistem. Jangan sampai mungkin tadi pagi ada Pak, Pak Muji menyampaikan, penyedia ternyata enggak melihat lagi sistem, padahal di situ ada reverse auction. Nah, dia enggak mengirim penawarannya, misalnya cuma-cuma itu. Jadi di sini adalah, harapannya adalah para penyedia kita juga selalu melihat di sistem. Nah, sekarang kan zamannya canggih dengan handphone dimanapun kita sudah melihat oh ini sudah dikirim oh ini dapat undangannya ini SPPB. Jadi ini adalah di formatur SPPBJ. Jadi ini adalah kemudahan. Nah kita sudah upload. Nah ini akan muncul nomor SPPBJ yang tadi di-upload di sini. Begitu SPBBJ-nya sudah diupload, maka surat perjanjiannya sudah bisa diklik. Bapak Ibu, bisa diklik. Nah, tahap berikutnya. Jadi SPB dari pemilihan dari POKJA sudah ke rapat persiapan, sudah keluar SPBBJ adalah rapat persiapan penandatangan kontrak. Jadi setelah SPBJ-nya keluar, Nah, nanti penyediakan ngurus jaminannya, jaminan pelaksananya, disitulah dilakukan rapat persiapan penandatangan kontrak. Nah, pada saat persiapan penandatangan kontrak, apa saja yang harus dilakukan? Finalisasi rancangan kontrak tadi. Jadi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kontrak dilengkapi. Terus eh, rancangan kontrak yang sudah di-upload tadi tinggal difinalisasi. Misalnya nama PPK-nya siapa, nama penyedianya siapa sesuai dengan formaturnya di dalam uh, berkontrak. Terus kelengkapan dokumen, misalnya tadi jaminan pelaksanaan harus disiapkan kalau memang sudah sudah menerima belum penyedianya dan begitu. Terus kapan lagi waktu kontraknya mau tanggal berapa? Nah, ini adalah, dan kalau kalau kita malah dilihat di permen PUPR, malah di situ adalah ada persiapan tenan kontrak. Ini di situ adalah ada eh, rapat, ya, rapat khusus yang memang membahas terkait dengan persiapan penandatangan kontrak ini. Nah, ini, Bapak Ibu, yang memang adalah mau nggak mau, ini harus kita lakukan, dan sistem sudah memfasilitasinya. Nah, Bapak Ibu karena SPB-nya sudah keluar, pada saat rancangan kontrak ini, persiapan ini, persiapan penandatangan kontrak ini, rapat persiapan ini, selalu diingatkan, pejabat penandatangan kontrak dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan sampai dengan penandatangan kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini ada di PLM 9 tahun 2018. Jadi, di Permen PUPR 14 juga ada bahwa tidak boleh merubah substansi hasil pemilihan ini. Nah ini yang terjadi, sering terjadi pada tahap ini ada negosiasi nih dari penyedia. Biasanya. Misalnya begitu dia melihat rancangan kontraknya, misalnya tadi awalnya lumsum, maunya jadi satuan, misalnya Tadi, dendanya satu per seribu dari nilai kontrak dinego oleh penyediaannya adalah satu per seribu dari bagian saja. Misalnya, begitu tadinya tidak ada uang muka pada saat persiapan ini, ada negosiasi untuk mendapatkan uang muka. Akhirnya, apa kontraknya diubah sebelum penandatangan kontrak ini yang terjadi banyak? Maka di sini adalah jelas tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan penyedia ini sampai dengan tanda tangan kontrak setelah tanda tangan kontrak silakan ubah sesuai dengan ketentuannya kecuali tadi mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan nah setelah rapat selesai ya tadi kan wah kontraknya kapan mau desk to desk atau mau langsung kata muka misalnya begitu ya sudah nah formaturnya kita tinggal lihat di surat perjanjian di PPK lagi tinggal klik surat perjanjiannya begitu diklik nah ini adalah formatur kliknya tadi sudah diisi di sini adalah ada kode tender ada nama tender ada lingkup pekerjaan yang harus diisi sendiri lingkup apa? di dalam sistem ini kan kita nggak tahu lingkup pekerjaannya apa di sini sudah diisi silakan mengisi menambahkan sendiri nah di sini format surat perjanjiannya ada nomor surat perjanjiannya, tanggal perjanjiannya kapan, kotanya di mana, PPK-nya, jabatannya apa, semacam ini. Terus penyedianya, apakah badan usaha, apa non ksu atau KSU. Wakil sahnya siapa, jabatan wakil sahnya, banknya, nomor rekeningnya, nama rekeningnya misalnya. Di sini adalah, e, istilahnya, dilakukan perubahan di sini. Diisi datanya. Kalau memang jenis kontraknya. Jadi ini kalau jenis kalau di sistem sudah dikuji jenis kontraknya lumsum. Setelah kita isi semua, Bapak Ibu tinggal simpan cetak. Nah, setelah cetak, ini adalah bentuk surat perjanjiannya. Ini adalah surat perjanjian utamanya. Yang mulai dari misalnya untuk melaksanakan paket pekerjaan, paket nomor perjanjiannya berapa, surat perjanjiannya PPK-nya para pihaknya, terus misalnya hak dan kewajibannya, ruang lingkupnya, nilai kontraknya berapa, dokumen kontraknya hierarkinya semacam apa? Semua ada di sini, hak dan kewajibannya, masa berlakunya kontrak tanda tangan. Ini adalah e-kontrak. Jadi, sekali lagi kemudahan yang sebenarnya sudah dibantu oleh sistem ini. Walaupun sekarang boleh kita membuat kontraknya manual juga boleh, tapi ini adalah kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh para PPK di dalam menyusun kontraknya. Nah, kalau kita bandingkan dengan e kontrak ini dengan bidding dokumen standar biddingnya, nah ini sama pak, ada ruang lingkupnya, ada istilahnya, ada dokumen kontraknya, ada hak dan kewajiban, ada para pihak segala macam. Di sini sudah, sudah sama. Jadi sudah ada formatur yang bisa bapak ibu tinggal ambil, tinggal isi datanya, tinggal cetak, cetak, dipelajari, dibaca ulang, paraf para pihak kan begitu. Nah, bedanya di sini kalau konstruksi biasanya di sini yang namanya pengguna jasa. Kalau di dalam Perpres 16, pejabat penandatangan kontrak. Kalau di bedanya di sini. Kalau yang sama, kalau di konstruksi namanya pengguna jasa. Nah, kalau di Perpres pakai pejabat penandatangan kontrak. Intinya sama saja. Ini adalah kesetaraan para pihak. Jadi Bapak Ibu tinggal nyetak saja. Nah ini kalau di SPD-nya Permen PUPR. Nah Permen PUPR di sini ada judulnya Langsung surat perjanjian kontrak harga satuan, misalnya begitu sudah ada di sini ya, ada nomornya, ada. Kalau di permen PU di sini ada konsideranya, memperhatikan peraturannya. Kalau mau tambah, boleh saja. Apa yang tadi kita cetak itu bisa kita tambah, disesuaikan dengan rancangan kontrak yang sudah kita susun ya. Nah, ini sama. Ada ruang lingkupnya, ada harga kontraknya, sumber pembiayaan, dokumen kontrak hierarkinya, masa kontrak, tanda tangan kontrak. Jadi kalau saya lihat di sini adalah sudah LKPP sudah mencoba memfasilitasi eh, penggunaan aplikasi e-kontrak ini sudah se, se, misalnya sudah mempermudah bapak ibu BPK di dalam eh, menyusun kontrak. Nah setelah kontraknya selesai di sini ada juga namanya adalah syarat-syarat khusus kontrak. Nah, syarat-syarat khusus kontrak ini dilakukan di inputnya secara manual. Apa yang sudah menjadi rancangan kontrak itu nanti di-upload secara manual. Kenapa? Karena syarat-syarat khusus kontrak ini menyesuaikan dengan uh, kebutuhan yang yang memang sudah disusun secara khusus oleh PPK pada saat menyusun rancangan kontrak. Nah di sini, nah di sini akan kejelas rancangan kontrak yang sudah diupload tadi nah, akan kebaca di sini. Nah ini, ini dibandingkan dengan syarat-syarat kontrak. -syarat ini adalah sebenarnya untuk arsip juga. Jadi kita sudah punya arsip di dalam sistem ini semuanya. Jadi ketika auditor mau preksa, dari ujung dari hulu sampai ke hilir semuanya ada di dalam sistem itu kemudahan jadi nggak perlu lagi sebenarnya auditor itu minta dokumen tebel-tebel yang cetakan misalnya begitu dengan sistem paperless sudah ada di dalam sistem ini nah di dalam syarat-syarat kontra termasuk di sini adalah pilihan cara pembayarannya setelah itu tinggal disimpan ya jadi itu dokumen tadi dicetak semua dicetak semua baru kan berarti ini untuk persiapan penandatangan kontrak jadi dokumen yang sudah dicetak tadi sudah diisi semua nah itu kan berarti dicetak dulu setelah dicetak yang kedua adalah kita melakukan koordinasi jadi pada saat mencetak ini persiapan itu kalau bisa dibahas bersama-sama jadi para pihak ini bisa membaca dokumen kontrak kita dan penyedia juga dapat membaca dokumen kontrak kita karena apa biasanya kalau nilai-nilai agak besar biasanya uh, uh, Penyedia ini sudah punya uh, apa namanya ahli hukum sendiri atau lawyer sendiri atau ahli kontrak mereka sendiri. Uh, nah kalau kita juga sama, makanya pada saat nyusun rancangan kontrak dan melengkapi rancangan kontrak ini diajak bersama-sama, nah, sehingga alukan koordinasi ada koreksi masing-masing para pihak. Oh ini yang penting koreksi tadi adalah tidak merubah substansi yang ada di dalam rancangan kontrak. Terus adanya paraf di masing-masing. Eh, pihak begitu perhalaman biasanya parafnya itu ya siapa yang punya otoritas untuk membantu memaraf itu nah, itu tujuannya adalah meyakini para pihak mengerti isi daripada kontrak tadi karena apa begitu diparaf berarti kan sudah dibaca kalau sudah dibaca kekuatan hukum para pihak di dalam berkontrak jangan sampai nanti wah oh, saya nggak baca itu dokumen kontraknya misalnya begitu yang terjadi banyak adalah para ppk kita tidak pernah membaca kontraknya begitu ada masalah baru oh iya salah semacam oh itu dulu yang nyusun siapa kan begitu nah ini adalah persiapan persiapan ini jadi yakinkan para pihak ini memang eh, sudah melakukan koreksi masing-masing dokumen rancang apa kontrak yang akan ditandatangani dan kesepakatan yang sudah di dalam rancangan kontrak nah jangan lupa pada saat persiapan pun adalah verifikasi jaminan pelaksanaannya nilainya berapa cek Dulu pas ini, dulu tendernya berapa? Penawarnya 80 atau sampai 100 persen. Apakah nilainya di bawah 80 persen? Ketika 80 sampai 100 persen, berarti jaminan yang dibuat oleh uh, penyedia adalah senilai 5 persen dari nilai kontrak. Ketika nilai di bawah 80 persen, jaminannya adalah 50 persen dari HPS. Nah ini juga perlu dicek. Kadang-kadang tidak sempat ngoreksi. Langsung bikin jaminan saja. Pas begitu jadi temuan, oh iya. PPK salah menentukan nilai e, presentasi bahwa kontrak ternyata adalah di bawah 80%. Berarti kalau di bawah 80%, berarti kan harusnya nilainya adalah 15% dari e, HPS-nya. Akhirnya kan menjadi temuan juga semacam itu. Jangan lupa Bapak Ibu, PPK adalah melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatangan kontrak. Jadi Bapak tulis kirim dulu. Jadi begitu surat jaminan pelaksanaannya sudah ada, teman-teman akan verifikasi, verifikasi ke pemberi jaminannya. Apakah benar bahwa ini misalnya dijaminkan dengan unconditional sesuai dengan ketentuannya? Ya, baru para kedua pihak adalah melakukan kontrak ditandatangain para pihak. Jadi. Begitu sudah ditandatangan para pihak tadi, Bapak Ibu adalah upload dokumen kontraknya di dalam sistem. Jadi PPK dengan akses akunnya PPK punya data mulai dari RUP-nya sampai ke posisi kontraknya. Jadi data itu tidak hilang, minimal sudah ada tersimpan secara soft copy-nya ada di dalam sistem SPSE. Tapi PPK juga jangan lupa tetap melakukan backup daftar kontrak ini. Kenapa? Pernah ada kasus eh, SPSA nya trouble, akhirnya data semuanya hilang, jadi nggak bisa di-download. Nah ini juga perlu dilakukan. Jadi kita punya PPK, itu harus punya backup data. Data ada di SPSE, ada hard copy-nya, punya sendiri soft copy-nya, misalnya ada di laptop, ada di flash disk atau hard disk, segala macam. Sebagai apa? Bukti suatu saat kalau memang ada permasalahan di tahun-tahun di setelah kita selesai jadi PPK, jadi kita punya data dukungnya secara lengkap. Kenapa permasalahan-permasalahan itu muncul setelah tiga tahun, 4 tahun baru ada pengaduan lah, ada apa semacam itu. Nah ini yang memang menjadi adalah kemudahan yang dilakukan oleh PPK dalam sistem. Jadi setelah tanda tangan kontrak baru dilakukan penyerahan lokasi ini kita berbicara secara sistem ya Nah ini kan secara manualnya dilakukan serah terima nah lokasi apabila diperlukan pejabat dan menyerahkan lokasi kepada penyedia penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelum dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak yang terkait dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja kalau memang ada Penyerahan lokasi kerja dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja di tangan oleh para pihak. Jadi itu jika tidak dapat menyerahkan apabila Pejabat Tengah tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi sesuai kebutuhan penyediaannya tentang rancangan kontrak dalam rencana kerja maka pejabat penerangan kontrak menetapkan kondisi ini sebagai peristiwa kompensasi. Nah ini ini adalah dokumen sekali lagi dokumen yang bapak ibu uh, dapatkan di sini. Nah setelah kontrak di setelah ada surat berita acara serah terima lapangan tadi kalau memang ada Bapak Ibu PPK tinggal apa klik lagi membuat SPMK klik di SPMK surat perintah melaksanakan kerja nah, di sini Bapak Ibu tinggal isi SPMK-nya nomor SPMK-nya berapa tanggalnya berapa terus tanggal mulai kerjanya mulai kerapan Waktu penyelesaiannya berapa lama, tanggal selesainya berapa, para pihaknya siapa, semacam ini. Jadi, setelah diisi, simpan, cetak. Nah, ini adalah ESPMK-nya. Jadi, sudah muncul uh, formulir SPMK-nya. Apakah sama enggak dengan formulir yang di STB-nya? Kita lihat di STB-nya. Sama, Bapak-Ibu. Jadi apa? Maksud saya dengan adanya sistem ini, Bapak-Ibu sekali lagi diberikan kemudahan. Minimalkan risiko copy-paste, salah lagi. Ya itu yang terjadi. Nah begitu kita sudah buy sistem, sudah kelihatan. Kenapa? Kita akan isi nama paketnya, tanggal kerjanya berapa sendiri. Ya. Nah, setelah SPMK sudah, proses pelaksanaannya sudah, begitu mau serah terima, Bapak Ibu, memang di sini saat ini memang seperti disampaikan oleh Pak Gamas tadi baru sekedar uh, membuat BAST dan PAP BAP-nya BAP saja, Kita cara pembayaran saja. Tapi ini saya lagi dipermudah uh, Bapak Ibu uh, mengisi di dalam uh, apa namanya? e-kontra ini. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal ngisi kalau mau bikin BAST, kalau sudah selesai pekerjaannya semuanya, dibuatlah diisi datanya. Nama ininya nomor BST nya nomor berapa tanggal berapa form BAP nya berapa tanggal berapa ini setelah itu bapak ibu tinggal cetak BAST ya kalau memang sudah masuk BAP nya pembayaran cetak BAP nya jadi ini adalah uh, tinggal cetak saja habis setelah cetak kalau tanda tangan para pihak baru di upload di sini di upload BAST nya di upload BAP nya nah, sudah, ini adalah contoh BAST dan BAP yang berbasis sistem. Secara prinsip sama Bapak Ibu, formaturnya sama, ketentuannya juga sama. Ada para pihak segala macam ini. Nah, terakhir setelah BAST sudah selesai, pembayaran sudah selesai, di versi 4.4 itu sudah ada namanya penilaian kinerja. Seperti yang kalau nggak salah dua minggu yang lalu, pas minggu yang lalu, Direktorat Prokurman sedang eh, apa menyampaikan istilahnya eh, publik hearing ya mendengarkan masukan publik terkait dengan penilaian evaluasi kinerja penyedia minimal minimal LKPP sudah membentuk di sini adalah adanya penilaian kinerja penyedia. Nah di sini otomatis bapak ibu nanti kalau bapak ibu tidak melakukan semua proses dari eh, RUP e-kontrak eh, e eh, apa eh, SPMK nya sampai BAST sama BAPBM ya Bapak Ibu tidak bisa menilai secara sistem harapannya dengan menilai sistem ini nanti akan connecting dengan data sikap begitu masuk di dalam data sikap Bapak Ibu Bapak Ibu nanti harapannya adalah data muncul semua oh si A rating 3 PTA rating 3 PTB rating 4 jadi kita akan kelihatan bagaimana kinerja penyediaannya itu. Jadi ini sekali lagi adalah suatu langkah yang bagus yang memang sekali lagi di, di, digunakan di dalam sistem. Dengan harapannya Bapak Ibu menggunakan sistem ini nanti semuanya ada data. Seperti disampaikan Pak Kemas tadi, saat ini memang yang di baru di e i yang sudah ada bintang 3, bintang 4 segala macam. Tapi di versi 4.4, mudah-mudahan segera launching ini uh, itu nanti akan ada formatur penilaian kinerja penyedia berbasis paket yang sudah dilakukan proses pemilihannya. Wah ini berarti kan sekali lagi kemudahan yang bisa kita terima buat para PPK di dalam proses eh, penilaian kinerja penyedia. Harapannya berarti sikap penyedia nanti saat ini kan baru kualifikasi, akte NPWP ada, pengalaman ada. Nanti di sini adalah kinerjanya, ya. Mudah-mudahan kinerjanya sudah ketahuan. Dengan kinerja ketahuan ini harapannya nanti akan jadi warning. Nah, nanti tergantung peraturan LKPP-nya. Misalnya kalau kinerjanya cuma dapat satu bintang satu, apakah boleh nggak dituju sebagai penyedia misalnya begitu? Nah, ini harapannya adalah uh, akan mempermudah PPK di dalam uh, melakukan proses. Dan dengan penilaian kinerja, sesuai dengan tugas pokok PPK di huruf paling terakhir, itu adalah melakukan evaluasi kinerja penyedia. Nah ini yang jarang sekali dilakukan oleh para PPK. Tidak pernah melakukan penilaian kinerja penyedia itu bagus apa tidak. Selalu menyatakan, wah jelek. Tapi tidak ada administratifnya. Wah ini suka, ini lelet misalnya. Tapi tidak pernah ada administratifnya. Akhirnya apa? Dengan adanya kinerja penyedia ini harapan lagi adalah nanti akan berbasis semua sistem. Jadi akan mempermudah proses buat POKJA pada saat evaluasi, oh ini kerjanya bagus, ini. Baik, bah, uh, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan e-kontrak. Sekali lagi, e-kontrak ini adalah kemudahan yang dibagi oleh sistem yang bisa dimanfaatkan oleh PPK. Dan karena ini adalah sesuai dengan enam 16 adalah sebagai suatu sistem yang memang secara elektronik dan sistem pendukungnya, harapan saya dan harapan LKPP dan ini adalah semua teman-teman memanfaatkan. Karena saya lihat tadi sudah bahwa baru 30 sampai 40 yang PPK sudah menginput e kontraknya sampai ke BAST-nya. Makanya dengan adanya nanti ada penilaian kinerja penyedia, harapannya adalah semuanya PPK menginput di dalam e kontrak sehingga Sistem yang sudah dibangun mulai dari sistem perencanaan sampai serah terima itu menjadi satu kesatuan. PPK dengan senang hati bisa melihat semua datanya lewat handphone. Oh, ini dulu RUP-nya ini ya. Oh, ini panitianya ini. Ini hasil tendernya. Ini ke wah. Jadi apa? Barang milik negara atau BMN-nya atau BMD-nya. Itu begitu kita cek di dalam barcode, itu akan muncul datanya mulai dari RUP, dari e, persiapan tender, proses pemilihan, sampai kontrak. Jadi semuanya begitu cek, oh yo ini prosesnya, jadi kebaca semua. Itu alangkah baiknya. Jadi barang milik aset-aset kita itu terdetek dengan baik karena apa? administrasinya e, terkumpul di dalam satu sistem ini. Ya, karena saya, banyak kasus adalah data perencanaan ada di mana, persiapan PPK-nya di mana, Data tender ada di mana, data kontrak ada di mana, serah terima ada di mana, bagi, e, pembayaran ada di mana. Itu nggak pernah kumpul itu. Nah ini haranya dengan ada sistem ini, PPK akan mendapatkan semua data yang kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan. E. Terima kasih. E, kembalikan ke Pak Gamas. Baik, terima kasih luar biasa materinya ini merupakan sebuah update ya jadi tadi sudah disampaikan preview-nya dari spse 4.4 ya uh, dalam artian tidak memang belum semua kl pemda itu meng mengadopsi 4.4 uh, tapi pada harapannya kita dengan mengikuti apa yang disampaikan pak Fidi tadi leng sangat lengkap sekali bahkan sudah sampai ke BAST dan penilaian kinerja ya jadi kalau sudah bintangnya atau penilaian kinerjanya sudah mulai tidak baik mungkin bisa was mulai waspada mungkin Pak Vidya. ya iya uh, betul Pak. betul saya berikan kesempatan kepada penanya yang pertanyaan penanya pertama adalah Pak Mustafa dari pemprov Jawa Timur silakan direspon. ya silakan. Acak oh, dikuyu itu orang di silakan. Uh, terima kasih Cak Kamas. Makasih Pak Fiti. Uh, memang sering sih termasuk kemarin saya di suatu pemerintah kota, memang sebagian besar bahkan 90% para PPK ini berhenti tender ya sudah tidak melakukan kontrak. kontra. Ya tugas kita memang untuk sama-sama mensosialisasikan. Cuman ini Mbak Fiti pertanyaan yang pertama di SPSC sudah tersedia template tinggal print. Apakah boleh PPK setelah ngisi data tersebut, data kontrak simpan yang diupload adalah bikinan sendiri PPK, bukan yang dari template diupload di situ. Tapi semua juga sudah diparap, semua sudah ditandatangani. Kadang-kadang PPK ini kan senengan yang print-printan yang uh, dengan format huruf suatu, suatu huruf tertentu gitu Pak Fitri yang pertama. Terus yang kedua, uh, bisa jadi teman-teman juga yang ada di forum ini kadang-kadang uh, kurang ngeh tentang wakil sah para pihak. Nah uh, di SSKK itu kan ada, enggak tahu di klausul 3 kalau enggak salah, itu ada wakil sah para pihak. Nah, mohon dijelaskan Pak Biti, sebenarnya wakil sah para pihak eh, itu pihak penandatan kontrak BPK itu harus diisi apa, terus dari pihak penyedia harus diisi siapa. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga di SPSE 4.4 yang akan datang ada... Eh, form penilaian mungkin penyedia. Nah, standarnya bagaimana ya, Mas Vidi, Pak Vidi? Yang baik itu bagaimana atau nilai berapa sampai berapa? Terus bagaimana cara menilainya? Misalkan bagaimana seorang atau suatu badan usaha ini mendapatkan nilai 80 atau mendapatkan nilai bintang 4. Nah, itu standarnya sebaiknya bagaimana? ya terima kasih Pak Vidi. Tiga, tiga poin. Iya. Mentanya. Tiga poin tapi langsung Men menyiksa ini Pak <laughs> ya. uh, yeah. Tapi anu aja poin yang ketiga itu itu sebaiknya memang LKPP yang menjawab karena kan kemarin ada temu publik berkaitan dengan peraturan yeah. lembaga yang memang untuk menilai kinerja itu tadi. Jadi Pak Mustafa jangan jangan buru-buru dulu lah. Itu kan pertanyaannya. Oh, kasihan Pak Fidi ini. Oke, tadi Pak Fidi kalau mau dijawab tiga tiganya. Betul. Silakan. Baik. Saya persilahkan. Baik. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama terkait dengan apa, boleh nggak yang diupload adalah yang konsep sendiri? Secara prinsip boleh, karena di situ kan tadinya hanya ini kan istilahnya panduan. Ketika memang kita kan kita sering terjadi Pak, bikin kontrak itu cuma copy paste. Ya okay. begitu kambil kopi lupa nggak pernah koreksi nggak pernah apa langsung tanda tangan kontra ini banyak terjadi sampai sekarang belum ada nah makanya dengan sistem ini sebenarnya mempermudah tapi kalau ternyata bapak ibu oh, sudah buat sendiri tidak masalah nah, karena sebenarnya eh, kontra ini kan apa namanya itu kan kesepakatan. Hal-hal yang memang oh, kita nggak sesuai dengan formator yang di LKPP misalnya boleh saja tidak masalah. Tapi yang penting adalah pokok-pokoknya itu tercantum di dalam uh, ketentuan kontrak ada para pihak ada hak dan kewajiban segala macam itu. Boleh Pak, monggo sama saja. Itu kan tadi sebenarnya begitu ya, dicetak, ya. oh tinggal tanda tangan, formatur, upload kan begitu Pak. Nah ternyata yang diupload bukan itu tidak masalah Pak. Yang penting datanya sama kan begitu. Ya, oke. Siap. Yang kedua tadi apa tadi ya? Wakil sah para pihak. Kio, di SSKK itu wakil sah di para pihak, sebetulnya. Oh ya, wakil sah. Sebenarnya begini, wakil sah itu kan pemahamannya adalah orang yang ditunjuk oleh PPK atau dari penyedia yang akan membantu para pihak ini untuk eh, apa ya? Me, ya tugas dan hampir kayak PPK, tapi dia enggak tanda tangan. Jadi kalau ini penanggung jawab output. Nah, ini pun harus ada suratnya, Pak. Jadi begini, di kami, kami itu kalau PPK-nya di Eselon 2, misalnya, kan tidak sempat untuk melakukan itu, misalnya. Jadi, PPK-nya membuat surat bahwa menunjuk oleh Elsa di dalam proyek jadi wakil ini orang yang ditunjuk PPK tujuannya apa? Dia akan menjadi uh, kontrol terkait dengan proyek itu semua. Tapi tetap wakil sah ini adalah sekali lagi tidak berhak untuk tanganin misalnya adendum macam, tidak. Dia hanya membantu PPK di dalam mengontrol pengendalian kontrak tadi karena misalnya PPK uh, karena kesibukannya atau proyeknya bukan hanya satu misalnya, ada 10, 20 misalnya begitu. Sama dengan penyedia juga. Jadi ketika kita ngisi uh, wakil sah itu harus ada surat penunjukannya, Pak. Kalau belum ada, berarti kosong, Pak. Kan begitu. Kurang lebih itu ya, yang nomor ya. dua. Ya, yang nomor tiga masalah kinerja penyedia ini semua ini belum ada standarnya. Harapannya adalah LKPP yang mengeluarkan standar, Pak. Jadi kita tinggal ngikutin. Kalau menurut kita itu rame, Pak. Menurut BPKA. Ya. Standarnya saya nilai 20-30 wah itu pasti nggak akan ketemu. Jadi apa penilaian kinerjanya uh, secara subjektif. Nah ini harapannya adalah rencananya kalau dari publik uh, public hearingnya LKPP akan dilakukan istilahnya akan dibuatlah standar itu nanti akan keluarlah peraturan LKPP atau peraturan deputinya yang terkait dengan standar uh, penilaian kinerja penyedia. Yang penting ada dulu bapak. Harapannya apa? Dengan adanya penilaian kinerja penyedia tadi, misalnya kalau misalnya dapatnya warna 50 misalnya, misalnya targetnya minimal 60, ternyata dia dapat 50. Berarti kan pada saat dia misalnya, nah ini kan tergantung KPP, apakah dia boleh ikut tender sekali lagi, terus kinerjanya bagus, nanti akan berubah, ataukah begitu dia 50 merah, dapat 50 merah lagi. Berarti kan, wah ini nggak boleh lagi nih, misalnya begitu. Jadi bintangnya tadi pertama bintang yang, kalau yang ratingnya lima misalnya ya pak bintang yang nilai kecil warna bintangnya merah. Ketika dia bintangnya merah berarti kan kinerjanya tidak bagus nih misalnya. Nah apakah nanti ini bisa oh, jadi pemenang nggak jadi pemenang misalnya? Nah itu tergantung standarnya uh, kebijakan dari LKPP. Tapi informasi yang kemarin saya uh, saya ikut dengarkan itu adalah diberikan kesempatan dulu. Jadi penyedia itu diberikan kesempatan misalnya dua kalau kinerjanya tetap tidak bagus, ya sudah. Berikutnya, pada saat paket ketiganya, dia tidak boleh ikut di paket pemerintah, misalnya begitu. Tapi kita tunggu ya. uh, uh, kebijakan dari LKPP, Pak. Karena apa, Pak? Bapak, ya. Kami sendiri di 2019 itu, kami sudah me, me, apa namanya, mentraining para PPK kami untuk menilai kinerja penyedia. Kita buatlah form standar ini sudah kita kirim pak formatnya segala macam yang balik ke kami nggak ada pak <tuh> <tuh> itu Sama, karena, pak. karena pak PPK itu pak borong-borong mau menilai evaluasi kinerja penyedia pak nggak sempet proyek aja banyak yang mangkrak misalnya begitu <tuh> jadi ini yang agaknya uh, masalah tapi ini kejadian bapak di kami adalah menang A itu kinerjanya kurang bagus di Bikurat A dia ikut lagi di Direkturat B, kinerjanya nggak bagus. Tapi menang dia. Di Direkturat C, menang juga itu. Itu sampai Inspektorat Jenderal, waduh bagaimana ini? Ini menang di situ, jire -jire, tapi menang. Kenapa? Karena kita tidak punya tool untuk mengukurkan dia gara-gara kinerjanya nggak bagus. Harapannya nanti dengan adanya evaluasi kinerja B sistem yang di-create uh, di, di oleh LKPP, nah, ini yang harapannya adalah mendorong semua kinerja penyediaannya jadi bagus, jadi kita bisa, wah ini udah nggak bagus, kenapa harus saya pertahankan? Kasihan PPK-nya, kan begitu. Kurang lebih itu, Pak. Oke. Pak Mustafa. Yeah. Terjawab semua. Terima kasih pencerahannya, Pak Fidi. Bisa Siap, jadi peruntungan yeah. bagi serta lain. Terima ya, kasih. Jadi, okay. jadi menarik apa yeah. yang disampaikan Pak Fidi. Uh, Ma apa eh, terkait dengan kinerja dari penyedia ini tadi kan memang kita ada public hearing yang memang untuk membahas bagaimana penilaian kinerja kurang lebih dua tiga minggu yang lalu kalau saya tidak salah ingat itu ada konsep produk hukumnya nah ini yang kita sedang tunggu tunggu jadi ini menarik juga kalau kita balikkan lagi ke pasal perpres 16 2018 mengenai bahwa penyedia itu kan sebagai salah satu pelaku pengadaan. Harapannya memang dengan adanya penilaian kinerja penyedia ini tadi, bukan hanya PPK yang dituntut kompetensi, pokoknya pemilihan, kemudian pejabat pengadaan, atau pelaku pengadaan dari sisi pemerintah lah, tapi juga penyedianya ya, karena kan memang permasalahan di pengadaan barang jasa ini tadi, ya seperti tadi Pak Fidi sampaikan di Direktorat A, kinerjanya tidak baik di deretorat B menang lagi dan seterusnya. Nah ini semoga dengan adanya penilaian kinerja ini ada semacam uh, efek deterensinya gitu ya, efek bahwa wah saya tidak bukan hanya cuman sekedar administratif apa uh, uh, lengkap dokumen tapi juga kinerjanya saya pada saat pelaksanaan kontrak bisa berjalan dengan baik itu harapan kita semua. Saya lanjut ke penanya kedua, yaitu Ibu Reni Warti. Silahkan silakan, Bu Reni Warti, untuk di-unmute respon. Terima kasih, Bapak. Bu Reni. Siap, Bu Reni. Ya. Kayaknya udah diborong sama Pak Mustafa semua sih <laughs> Tapi ini, saya ini apa namanya? Oh, sering melaksanakan oh, Sampai SPJ sering saya laksanakan itu Pakai sistem Tapi sesudah itu saya abaikan Jadi sanksinya apa? Gitu. Terus eh, yang kedua Wakil sah itu kalau di tingkat Dua apa di daerah itu tuh Apanya bukannya PPTK ya? apa boleh dibuat PPTK di sana atau gimana. Terus yang ketiga, sa, uh, itu tuh boleh nggak uh, dimasukkan, kan tadi itu cuma ada kontra, SPMK, uh, backup data nggak ada, yang lain lainnya nggak ada. Jadi ini, saya menerima surat kemarin hari Senin 29 kegiatan tahun, eh kemarin ya, kegiatan tahun 2009 dari BPK. Data itu tidak ada lagi gitu, data tidak ada lagi saya juga bingung mau jawabnya seperti apa. Padahal waktu itu ada DI, ada daerah ini daerah Bronjong ya, pemasangan Bronjong atau 20 titik tapi daerahnya saya udah lupa. Terus cari arsip karena pindah-pindah bidang, sekarang pindah kantor, bingung. Apa ini bisa dijadikan tempat arsip bagi EPK? Nah itu okay. Terima kasih. Kita jawab di mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih, Bu Reni, uh, yang wakil sah tadi. Bisa saja yang pertanyaan nomor dua ini yang wakil sah, boleh saja. Ternyata wakil sahnya PPTK, misalnya, karena di daerah kan tidak ada PPK, misalnya. Uh, jadi, KPA-nya langsung dibantu oleh PPTK, di situ boleh. Jadi, nanti di, di situ yang bantu uh, KPA dalam mengendalikan kontrak boleh saja, karena tidak ada ketentuan di dalam uh, wakil sahnya seperti apa. Makanya, uh, yang penting adalah ada surat penugasan. Nah, nanti tugasnya apa? Wakil saya ini hampir mirip dengan PPK. Yang penting tapi dia tidak akan melakukan tanda tangan kontrak. Ya. Terus, uh, yang nomor tiga tadi, ya, sebagai arsibu. Betul. Dengan semua kita lakukan berbasis sistem, sekarang dengan teknologi canggih, dengan handphone saja kita bisa, men oh, Bapak mau nanya data tahun berapa? 2013. Nah, tinggal buka loginya. Kalau loginya lupa tinggal hubungin LPSC. Oke. Begitu masuk, akan muncul semua datanya. Jadi, begitu data ada, ya, karena apa? mohon maaf ini, mencari arsip itu seperti mencari jarum di dalam uh, sekam bahasanya begitu. Tahun berapa, Pak? 2013. Wah, tukang arsipnya, aduh, Pak, 2013 sudah nggak tahu kemana. Nah, ini kalau arsipnya nggak bagus, kan begitu. Nah, ini adalah sekali lagi sebagai uh, apa namanya, uh, arsip buat kita untuk uh, para PPK di dalam proses uh, PPJ-nya sekali lagi malah sekali lagi saya sampaikan malah sampai ke aset ketika ini connecting dengan data aset begitu klik bangun gedung akan muncul itu mulai dari rub sampai ke serat terima pembayaran wah luar biasa itu bu, kalau itu sampai ke sana itu yang mungkin harapan kedepannya ke sana asetnya menjadi itu kan begitu tadi nomor satu apa bu pertanyaannya uh, nomor satu itu sanksi sanksi yang diberikan oh, ya, karena kelalaian ppk gitu kan Contohnya saya aja lalai, lalai, terus lalai Betul. Sanksi sampai ini belum ada bu. Sekali lagi sanksi. Tapi nanti kalau sudah berbasis ada evaluasi kinerja penyedia, berarti kan nanti nggak bisa, bisa menilai kinerja penyedianya, bu, ya kan? Berarti kan ada kerugian buat kita sebenarnya. Sanksinya sebenarnya kalau lihat ketentuannya adalah tidak tidak di, di, dimaktubkan karena semua proses kan sudah dilakukan. Ini hanya pencatatan by sistemnya saja. Harapannya memang e, tidak harus, harus dengan sanksi. Ini adalah kepedulian masing-masing karena kepentingan masing-masing sebenarnya. Yang punya kepentingan itu PPK. Ini adalah sistem adalah mempermudah, mempermudah proses, mempermudah arsip, mempermudah segala macam buat para PPK-nya. Kurang lebih sanksinya sampai sekarang belum ada bu. Ya cuma tadi itu nanti kedepannya begitu e, evaluasi kinerjanya sudah di diakses ini. Ibu nggak bisa menilai lagi kinerja penyediaannya. Padahal penyedia ini butuh. Bu, saya kan dulu pernah berkontrak dengan Ibu. Iya dong? Minta dong, Bapak Ibu klik itu. Nah, ini. Contoh verifikasi penyedia aja yang sekarang. Bukan saya sama Pak Janya. Saya kan dulu pernah jadi pemenang, Pak. Nah, dia nggak bisa ikut tender ini. Kenapa? Belum tender verifikasi misalnya begitu. Jadi ini adalah Uh, banyak unsur yang memang, sekali ini adalah mempermudah di BPK buat penyediaan juga menjadi reward yang bagus. Oh, jadi, oh, saya sudah dapat bintang 5 ini dari sana semacam itu. Kalau sanksi buat kita uh, belum ada, sih, Bu. Ya, kurang lebih so, itu saya kembali. Ini, Pak, uh, ada muatan lain enggak? Maksudnya, sistem itu kan tadi itu uh, SPBT, kontra STNK, terus berita acara hasil ya, ada yang lain progres juga ada progres ada. Eh oh, backup data ada Progres ya? ada, Bu. Apa? Progres itu kan backup backup data. Iya, progres ada, data Bu. Backup data itu. Progress. Jadi ada kolom juga untuk progres, berapa persen begitu ada. Ya, kan itu cuma menggambarkan berapa persen, tapi maksudnya kita ya. itunya, apa namanya backup tuh model kerjanya gitu, apanya? Oh, bel enggak, oh enggak, belum, enggak belum belum, 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 belum ya. Belum. Jadi takutnya Mudah kan kalau segera. kayak ini kan ya contohnya saya 2009 loh sampai sekarang masih disuratin tim BPK gitu kan padahal udah 11 tahun gitu kan okay, yeah, yeah. <laughs> pada kesalahan kesalahan administrasi juga tapi saya udah lupa gitu terakhir disebut yeah. 2016 ternyata kemarin dua lagi jadi kalau dengan ada sistem ini kan kita bisa melihat dari sini aja. Ya, itu aja Pak Fidi. Ya. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan nanti semua termasuk kontra itu ada adendo, semuanya itu berbasis tembok. Mudah-mudahan. Ini mungkin LKPP mengembangkan. Karena apa? Begitu sudah masuk di semua itu, ada ada, ada servernya harus kuat. Karena apa? Semua data masuk di situ. Iya kan? Ya, mudah-mudahan hmm. kedepannya begitu. Baik, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, ya. Ya, kasih Pak Fidi atas pertanyaan eh, pernyataan dan jawabannya. Jadi memang kalau berkaitan dengan e-kontrak ini kalau kita lihat perkembangannya terutama bagi yang memang mengikuti ya dulu kontraknya tidak bisa diedit. Habis itu sekarang sudah mulai bisa lebih fleksibel dan makin lama udah makin canggih ya tadi tadi sudah Pak Fidi sampaikan ternyata untuk progres sampai BAST dan juga uh, kalau saya tidak salah ingat yang di katalog itu bahkan sampai uh, mengupload uh, paymentnya untuk pembayarannya itu ada kalau yeah. saya nggak salah ingat. Nah, jadi yeah, sudah semakin yeah. lama semakin lengkap. Hanya saja permasalahannya sistem ini dibuat kalau kita tidak membiasakan diri ini akan menjadi uh, ya sia-sia juga gitu. Nah, disinilah kembali kompetensi PPK maupun juga tugas PPK di pasal 11 ayat 1 yang 15 biji itu tadi, 15 butir itu tadi mungkin harus bisa diingat kembali gitu ya. Nah, jadi memang sangat menarik dan ini memudahkan bahwa salah satu tugas yang ada kan menjaga keutuhan seluruh dokumen. Nah, menjaga keutuhan seluruh dokumen ini tadi ini sudah difasilitasi juga dengan sistem yang ada artinya sekarang PPK ini ya semakin lama pekerjaannya harusnya semakin fokus pada proses di lapangan bukan kepada administrasi lagi karena sudah dibantu oleh sistem nih gitu harapannya kan memang arahnya ke cognitive procurement makin lama makin mudah tapi kalau kita tidak pernah menggunakan aplikasi maka e, bisa jadi malah untuk mencapai cognitive procurement itu masih sulit. jadi memang uh, termasuk saya juga sebagai PPK nih, wah ini uh, luar biasa materinya ternyata banyak yang ditambah di FPSM 4.4 saya ke penanya terakhir uh, tapi sebelum penanya terakhir tadi Pak Muji sudah bergabung mungkin ada yang mau ditambahkan silakan Pak Muji uh, terus saja Pak Mas akan diteruskan aja <laughs> siap terima kasih ini hmm. untuk penanya berikutnya uh, Nah, tidak mencantumkan nama tapi mencantumkan merek ponsel silakan bapak atau ibu yang menggunakan iPhone direspon silakan direspon ya yeah. 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 dengan yeah, yeah. Pak siapa Pak saya dengan Pak Ribut Prasetyo Pak. Oke, dari pemda atau dari mana, Pak? Putus. putus, ya. Ya, Pak Prasetyo, mungkin signalnya kurang baik. Video-nya ya, video bisa dimatikan dulu, Pak, supaya Halo. suaranya... Halo? Ya, jelas, Pak. Oke. Okay. Jelas, jelas. jelas, jelas, ya. jelas, jelas. Uh, ya, perkenalkan, Pak, saya baru sih, Pak, gabung dengan di kelas khusus ini. Terima kasih atas semua ilmunya yang, walaupun baru, saya juga harus cepat ikut <tuh> komunikasi. Langsung dengan Bapak. Kalian, ada beberapa yang saya tanyakan, Pak. Cuman ini agak banyak tapi kayaknya ringan jawabannya, Pak ya. Enggak yang berat-berat, Pak. Yang pertama, diterima itu kan PPK tadi Bapak e, narasumber nyinggung harus dicek, Pak. Itu loh. Ya. E, pengecekan jaminan pelaksanaan tadi bisa via Iya, te... Pak. Ya, 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 ya. Uh, jadi terkait ya. dengan pengecekan uh, jaminan pelaksanaan, ya. Ya, ya jaminan okay, pelaksanaannya bisa dicek via via telepon. Itu nomor satu, Pak. Bisa. Kemudian yang kedua, Pak, uh, kalau tender dini, Pak, itu kan dilaksanakan di Desember. Kemudian untuk kontrak itu kan kita nunggu nunggu DPA. Kalau di DKI kan DPA disahkan. Uh, itu kalau prosesnya dilaks dilaksanakan di Desember. Nanti e-kontraknya bisa di Januari, Pak. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak Prasetyo. Uh, silakan, Pak Fidi. Baik, terima kasih. Untuk jaminan penawaran, Pak, eh, jaminan pelaksanaan, verifikasinya jangan baik phone Pak. Tetap baik pun boleh. Mau kerasin, tapi... Bapak harus mendapatkan secara tertulis karena di dalam e, ketentuannya bapak mendapatkan klarifikasi secara tertulis. Sebab kalau baik pun pak nanti menjadi permasalahan suatu saat e, ini yang terjadi pernah kejadian, wah saya sudah pernah konfirmasi baik pun verifikasi baik pun ada kok misalnya. Tapi pada saat pencairan, nah itu yang ternyata nggak asli tapi palsu semacam itu. Jadi bapak harus melakukan uh, verifikasi secara tertulis karena itu sebagai bukti otentik. Yang kedua adalah <tuh> jangan juga bapak penyedia yang langsung bawa jaminan uh, verifikasinya. Jadi begini, ini ada modus juga ini. Jadi penyedia bawa jaminan pelaksanaan dan bawa surat verifikasinya. Ini ada penyedia ini pintar juga ini. Jadi, dia bawa surat juga jaminan pelaksanaan ini, Pak. Verifikasi dari bank, mereka oh, iya. minta bawa surat verifikasinya. Nah, itu juga bahaya, Pak, oh. karena, karena Bapak belum melakukan verifikasi secara tersendiri. Jadi, Bapak harus kirim surat resmi dulu. Dari surat resmi lah nanti akan dijawab, karena ada kasusnya Ternyata yang dibawa itu bukan verifikasi beneran nah ini yang terjadi ada juga begitu akhirnya pada saat mencairkan surat ini kita melakukan jawab surat ini pak nah, itu saya. jadi eh, awal harus kita jadi kita yang verifikasi dari pihak pemberi jang atau dari asuransinya yang yang nanti akan memberikan jawaban secara resmi itu karena pak, ada beberapa kasus PPK harus bertanggung jawab karena pak tidak melakukan verifikasi secara tertulis penyediaannya nggak e, begitu dicairkan tidak ada uangnya akhirnya PPK harus membayar itu mengganti sendiri pakai uang pribadi ini yang terjadi itu yang kedua terkait dengan maaf, apa terkait dengan tender dini di pak kontraknya oh, ya. Bisa, kontraknya pak. kan sudah selesai Eh, kontrak sudah selesai. Kontraknya sudah selesai. Eh, kontraknya sudah kontraknya selesai baru ya. Kontraknya, ya tunggu DPA. Ya. Boleh Pak, silakan saja. Tinggal jadwalnya saja. Itu kan ada di sistem itu. Mau oh, rencana tanggal kontrak tanggal berapa? Karena kalau nanti dianggap sudah selesai di sistemnya udah eh, kontraknya terkunci. Jadi sistem itu harus menyesuaikan karena di jadwal yang sudah dibuat PPK Pokja itu kan ada SPBJ dan kontrak. Nah, jadwal eh, nya sama kontrak nanti disesuaikan pada saat uh, pembuatan uh, ini mau kontrak kapan? Misalnya Januari tanggal 2 atau tanggal Januari tanggal 3. Nanti di situ disesuaikan jadwalnya, Pak. kalau enggak nanti akan terkunci di PPK-nya. Kurang lebih itu sih, Pak, di sistemnya. Pak, bisa satu lagi enggak, Pak? Iya. Ya, silakan, silakan. Pak. Silakan, silakan. Ya, maaf kalau seumpama kita sudah melakukan step by step di SPSE ya Pak termasuk e-kontrak kemudian yang Bapak tadi sampaikan itu e, nanti kalau di depan pemeriksaan Allah aman atau emang ini Pak. Gitu Pak. Aman ini aman ini tergantung ini Pak. Secara administrasi Bapak aman karena datanya ada semua. Nah, tergantung masih ya, oh, pasangan ya, ya, ya. pekerjaannya. <laughs> ya, maksud Oke. saya begini. Oh, tapi secara harapan, Ya, secara administrasi Bapak tidak akan kehilangan data. Ya, okay. jadi secara administrasi kehilangan data begitu auditor atau siapapun mau minta data ini tinggal print. Nah, harapan berikutnya adalah nanti auditor kita, para BPK, para auditor inspektorat nanti pada saat me, apa nanti melakukan audit harapannya datanya ada di sistem. Jadi PPK atau BPK ini tinggal ngambil, melihat ngambil kontraknya, ngambil sppbj nya ngambil BAST-nya ngambil uh, progresnya semua ada di sistem. Jadi ada, ada yang bagus lagi ada jadi paperless, Pak. Jadi okay. perlu okay. Kita potong-potong bawa dokumen sampai 20 koper dikirim ke dokumen ke BBK. Harapannya begitu. Siap, siap. Kenapa? Saya lihat ini teman-teman BPK pun pada saat ini sudah walaupun masih kadang minta hard copy-nya, tapi sudah mau minta akses, Pak setiap dia melakukan audit pasti minta saya tolong dong saya dikasih akses seluruh paket di satker misalnya nanti dia akan melihat dia akan melihat saya sistem mulai dari rup nya mulai dari tendernya evaluasinya sampai ke bast nya bapb nya nah di situ bisa bisa lihat nah ini adalah saya lihat teman-teman auditor bpk maupun di inspektorat itu sudah mulai begitu sebenarnya dengan harapannya apa dengan mereka sudah punya akses tidak perlu lagi kita ngasih hard copy-nya mana. Kenapa? Kalau kita sekali lagi, kalau dimintain hard copy, Pak, kita terus nyari lagi. Nyari ke sana, nyari ke sini. Oh, dokumen pemilihan di mana? Ada di Pokja. Dokumen kontra ada di mana? Di PPK. Dokumen perencanaan ada di mana? Tapi kalau sudah di dalam sistem situ, sebenarnya PPK tinggal melihat, oh, oh ini udah udah salah ini. Kan udah kelihatan nih alurnya misalnya begini. Tapi secara administrasi, Bapak secara administrasinya aman. Kalau aman secara administrasi, tapi kan pelaksanaannya bagaimana? akan lihat di, di lapangannya, apakah kurang eh, sudah sesuai, final kurang progres, kurang bayar pajak, atau volumenya. kan itu kan tergantung hasil lapangan. Kurang lebih itu, Pak. Ya, artinya bisa disimpulkan secara dokumen tersedia, Pak ya, secara dokumen selalu ya, secara tersedia. Dokumen kemudian apalagi kalau kita sudah lihat yang sekarang SPSE akan tersentral ya, cloud ya, nah itu jadi lebih aman, biasanya nih permasalahannya kalau di daerah-daerah SPSE yang dikelola LPS itu dia tidak punya DRM yang baik gitu ya, disaster recovery management yang baik, jadi ini yang uh, bisa menjadi sedikit kendala juga mengapa kok dokumen fisik uh, bisa uh, tetap masih diperlukan tapi pada prinsipnya sekarang betul seperti Pak Fidi sampaikan BPK di wilayah saya Bu di daerah eh, Kaltim itu sudah tidak lagi minta dokumen fisik tapi cukup dari dokumen eh, apa diminta dari surat tu, dengan surat tugas eh, dan akses untuk meng, sebagai role auditor jadi dia tidak perlu lagi melihat data Malah dokumen fisik itu sama sekali tidak dilihat, yang dilihat yang ada di dalam sistem. Uh, kemudian ini saya uh, sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin Pak Muji silahkan. Kalau ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, saya nggak menambahkan. Terima lah kepada Pak Widi. Intinya berguna lah kalau kita input dalam aplikasi. Ya, kemudian saya ucapkan terima kasih pada Pak Gamas juga. Baik. Uh. Oh, ada yang raise. Ini Raisen. ada Pak Lasman. Pak Lasman. Oke, okay, oke. Okay. Silakan Pak Lasman. Masih ada sepuluh menit, eh? menit, eh? Eh, 10, 10 menit ya, 20 menit ya. 10 menit sih. Lima, lima menit pak. Silakan bapak ibu yang kalau mau bertanya klik resen masih ada waktu. Silakan Pak, pak Lasman. Pak Lasman. Biar respon. Uh. Halo. Ya. Oke. Okay. Ya silakan Pak terus Bisa pak. bisa. Ya, pak. bisa. Benar. Ma nah, gini terkait, terkait tadi pemaparan masalah administrasi di sistem, saya sangat sepakat bahwa di sistem itu sudah ada fitur untuk auditor. Kejadiannya di Kabupaten saya kemarin saya di diaudit oleh BPK terkait pelaksanaan PBJ di UKPBJ bagian pengadaan barang dan jasa di Kabupaten saya, Pak. Jadi kami pertama dimintain dokumen, tapi karena banyaknya dokumen dengan 77 paket yang kami tenderkan di 2019, akhirnya kami membuka user khusus auditor. Begitu. Cuma di 2019 sistem LPSPSE-nya terdeteksi di log akses penyedia itu tidak nampak, Pak. Jadi kami kewalahan. Jadi ada di sistem SPSE kita tahun 2019 log aksesnya nggak nampak Pak. Penyedia log akses penyedia tidak nampak di sistem. Sehingga BPK-nya berpendapat bahwa kita mengatur uh, pemenang tender karena dilihat di sistem tidak ada log akses. Jadi mungkin karena ini ada tim juga dari LKPP mudah-mudahan Pak. Pak Muji juga masih ada link supaya log akses itu bisa di-update terus. Yeah. Saya kira demikian, Pak. Cuma tambahan aja. Pertanyaan tidak baik. ada, sudah baik, saya Rasa. Oke, baik. Terima kasih. Memang ah, ini teman-teman ah, ada beberapa auditor kita kadang minta log akses, minta IP address dari penyedia juga ada juga, Pak. Untuk melakukan, tapi kalau memang misalnya ada ini, eh, itu bisa ditelusurin, Pak, karena sudah, misalnya forensik eh, bisa di IT forensik itu kan bisa. Jadi Bapak bisa mengajukan ke LKPP untuk mengecek terkait dengan eh, akses log akses penyedia tadi. Nah, itu bisa, Pak. Nah, jadi, jawab, eh, kami, kami, kenapa Pak? Kami sudah mengirimkan tiket, mengirimkan tiket ya? error. Tidak, uh, tidak terdeteksinya lo akses b dia. Iya. Tapi jawaban dari tim helpdesknya nya LKPP bahwa tahun 2019, 2019 itu memang ada error, gitu. Hmm. Ya. Masa saya, <tuh> jadi harusnya kan begini, harusnya memang bisa ditelusurin error-nya itu apa di servernya uh, server kita. Apakah memang, uh, pernah kami mengalami kejadian juga Pak, jadi seluruh datanya hilang, yang muncul tinggal adalah tinggal tampilan saja. Tapi data upload itu nggak muncul, ada juga begitu. Ya. Betul Pak. Kalau saya, uh, kalau dituduh bahwa kita misalnya ada permainan, kan bisa dilihat di situ. Kebaca semua kalau memang itu Pak. Kalau menurut saya sih begitu. Ya. Makasih Pak. Jangan ada ini inti. -in intinya dengan adanya akses auditor sangat membantu kita. Jadi enggak, uh, kita nggak akan dibilang lagi ada permainan apa semua karena jadwal sudah terupload semua di situ. Terima kasih Pak. Baik, sepakat Pak. Kalau perlu semua kalau di sini auditor sudah nggak usah minta hard copy, langsung aja minta kasih kirim surat ke LPS-nya, minta pakai apa saja yang mau diaudit kasih nah itu mau lihat yang tadinya yang gagal tender tender yang uh, yang itu bisa kebaca pak tender yang sekedar permainan itu akan kebaca oleh auditor wah ini 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 itu bisa nah ini yang menurut saya jadi karena ini sudah berbasis digital kalau ada kesalahan di dalam prosesnya pasti akan kebaca pak nah itu kesalahan Betul, di PPK atau kesalahan pokjanya ini cuma ada karena sudah bertanya juga pak iya cuma muncul juga pertanyaan pak Bayi sistem yeah. itu memang sudah mereka lihat, tapi ada pertanyaan ke saya. Apakah selain bayi sistem ada uh, lembar kerja? Menurut saya memang ada lembar kerja. Kalau ada uh, aritmatik kita punya lembar kerja itu di, di kita punya komputer sendiri. <laughs> Jadi saya nggak mau nggak <laughs> mau kasih lembar kerja saya. Iya, yeah. kan lembar kerja itu <laughs> untuk bapak itu. Sebagai bukti autentik, kalau memang Bapak menghitungnya bagaimana, tapi kan misalnya pada ya. saat nyusun HPS itu kan yang ada di sistem HPS saja, lembar kerjanya Bapak kan Bapak simpan, iya ya. termasuk evaluasi. Si Lepoja itu eh, sudah punya eh, evaluasinya detailnya sama poja. tapi di dalam eh, sistem si A gugur di mana, si B gugur di mana, kurang lebih begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini, sekali lagi, mulai dari perencanaan sampai ini akan mempermudah teman-teman auditor melakukan auditnya. Sudah berbasis sistem. Nah, ini juga dengan ada harapannya begini: para PPK sudah kontraknya juga dimasukkan di dalam sistem. Auditor enak juga membacanya, dapat akses semuanya akan kebaca. Nah, kalau ada yang salah, nggak bisa diperbaiki, Pak. Nah itu kalau yang salah nggak bisa diperbaiki. Berarti akan ketahuan oh bapak salah, PPK-nya salah, pokjanya salah misalnya begitu. Ya kurang lebih itu pak. Ya pak Mas, ya. Sudah mantap. Ya. Baik. Uh, pak Muji mungkin tadi terkait dengan adanya pertanyaan dari Pak Alaspan mungkin ada yang mau ditanggapi. Sebenarnya sudah cukup jadi keren adanya aplikasi memudahkan banyak pihak masuk kita sendiri maupun auditor ya sehingga kita apa, bekerja dengan pada track on record pada jalurnya lah sehingga kita nggak perlu banyak apa permasalahan ya kalau mencari data juga gampang dan sebagainya kalau pergi-pergi seperti Pak Mustafa pergi mana gampang itu datanya ada lihat aja aplikasi gitu ya dengan aplikasi yang terekam dan sebagainya nanti bisa dikembangkan tadi Pak namanya apa data yang luar biasa itu yang bisa dikembangkan melalui sikap vendor management system dan sebagainya. Sehingga pengadaan mudah. Jadi nanti Javon nggak perlu Pak kalau sudah pengadaan seperti itu Pak. Jangan-jangan oleh Bukan saya salah. Terima kasih. Fidi silakan untuk closing statementnya. Baik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi dengan adanya e kontrak adalah mempermudah seluruh stakeholder para pelaku pengadaan. Jadi mari kita manfaatkan e kontrak ini sebagai kasih yang mempermudah PPK membantu PPK di dalam apa namanya menyusun kontraknya, mempermudah mengurangi risiko copy paste. Nah, dengan ada sistem ini sudah disetting sesuai dengan uh, standar dokumennya uh, itu akan sekali lagi mempermudah secara administrasi data PPK semua ada di sini mari sekali lagi kita akan aplikasi yang sudah dibuat oleh LKPP dalam rangka sekali lagi aplikasi dibuat LKPP itu sebenarnya bermanfaat untuk kemudahan kita LKPP-nya sih sebenarnya uh, hanya data ininya saja tapi buat PPK sendiri itu sebagai hal yang suatu luar biasa kenapa kita bisa mendapatkan, kita ada di dalam satu, satu akun, satu user ID, semuanya. Kalau kita memang sudah kan, uh, penggunaan SPS ini sebagai uh, kegiatan kita sehari-hari. Ya, kalau memang kita agak keberatan, karena kita terlalu sibuk, dibantulah sama tim-timnya. Nah, itu tolong dong dibantu, nah, semacam. Ya, pasti kalau PPK sendiri, kadang kadang sempat untuk input semuanya itu, masih di lapangan, mana di lapangan. Nah, ini tim lah. Jadi ada tim yang akan membantu PPK untuk menginput me me semua datanya. Jadi lagi nilai lebih ini yang memang ibu harus manfaatkan dari LKPP. Nanti sudah dibuatkan bapak nggak manfaatkan, sayang sekali, gitulah. Dan kemudian-kemudian lagi akan dimanfaatkan oleh sektor lain, misalnya auditor uh, segala macam. Hukum juga ngambilnya, biasanya minta akun SE untuk melakukan audit itu termasuk nanti ngecek IP. Tapi sekali lagi dengan adanya sistem ini sekali lagi ya kita perbaiki nih mulai dari perencanaan yang baik, dokumen persiapan yang baik, proses pemilihan yang baik, tender yang baik, kontrak yang baik semuanya Pak Di sistem akan terekod semua yang baik. Kalau baik berarti kan kinerjanya baik, dapat ratingnya 4 5. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Makasih, Pak. Baik, untuk merangkum sebuah kesimpulan baik dari Pak Muji tadi sudah disampaikan berkaitan dengan uh, ada aplikasi baik uh, kemudian juga uh, bisa jadi memang memperingan pekerjaan kita semua dan juga mengulik kembali apa yang disampaikan Pak Fidi di awal ya uh, kalau begitu saya mendengar materi dari awal ini saya langsung teringat unit kompetensi finalisasi dokumen kontrak gitu ya. Ini malah jadi luar biasa sekali bahwa SPPBJ bukan hanya sekedar uh, pekerjaan yang memang kita uh, sekedar biar terbitin dokumen kasih nomor saja tapi PPK melakukan quality assurance untuk kepastian dari proses pemilihan penyedia ini tadi bahwa proses pemilihan penyedia ini memang sudah sesuai sehingga perlu direview barulah terbit SPPBJ. Nah kalau kita masih pakai versi manual, ini akan kita lupa esensi pentingnya kita dalam proses pengendalian kontrak itu tadi. Malah kita sibuk kerjaan clerical atau kerjaan juru tulis. Nah, sudah digantikan dengan sistem, ada fiturnya, ya manfaatkan. jangan nah, Yang jadi fokus sekarang adalah kompetensi untuk melakukan quality assurance-nya. Yaitu ya check and balance kan, kita bisa proses lagi hasil proses pemilihan penyedia. Kalau memang proses pemilihan penyedia memang mungkin ada kekeliruan, maka penyelesaian perbedaan pendapat itu tadi bisa kepada PA atau KPA. Jadi, jangan malah kita sibuk proses administrasinya, tapi proses esensi dari kegiatan itu tadi, daripada proses manual berproses dengan menyita waktu, yang manfaatkan saja SPSE ini tadi dan perhatikan nih Bapak Ibu bahwa perhati 5 PPK itu punya pasal 11 ayat 1 ada tugasnya ada 15 kemudian ada pasal pasal 11 ayat 2 ada dua lagi kewenangan ini banyak banyak sekali makanya memang senjatanya sudah dilengkapi di SPSE nih tinggal dipakai supaya memudahkan tidurnya ppk bisa lebih nyenyak gitu ya pak pak media jadi ya, betul. aplikasi semualah yang mikirkan hal-hal seperti ini kita fokus pada proses pengendalian kinerja penyedia yang huruf o nya nah nanti memang ini kedepannya semoga bukan hanya pelaku pengadaan dari sisi pemerintah yang punya kompetensi tapi juga dari penyedia bisa punya kompetensi tapi aplikasi kalau tidak diisi ya tidak ada gunanya Aplikasinya tetap harus dipakai sehingga yang masalah big data maupun cognitive procurement dan hal lain itu memang e, bisa dimulai dari sekarang. Walaupun memang mungkin tidak sempurna saat ini, tapi kalau kita mulai memanfaatkan nanti sistem perlahan-lahan berkembang. Demikian e, field apa e, paling tidak apa yang bisa saya rangkum dari keempat pertanyaan tadi ya terima kasih kepada Pak Mustafa, Pak Ariful Prasetyo, ada Pak Laspan tadi juga satu-satunya serikan di pengadaan yang bertanya tadi Ibu Reni Warti ya terima kasih banyak partisipasinya pertanyaannya luar biasa apa yang kita dapatkan hari ini bukan hanya sekedar aplikasi tapi memang Aplikasinya bagus, ya kita semua tahu aplikasi buatan SPSM bagus, buatan LKPP bagus, tapi why, kenapa kok mau dipakai tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh Pak Vidi Demikian, saya selaku eh, moderator, bila ada dalam penyampaian kata dan memandu ini mungkin terlalu eh, ada hal yang menyakiti hati, saya mohon maaf atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih jangan lupa untuk terus senantiasa mengikuti kegiatan Muji Santosa Training and Consulting demikian saya akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan apabila ada topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh